Halo guys, balik lagi dengan gue Hasta and welcome back to Hello Neighbor. Okay, so sebelum kita memulai game ini, ada beberapa hal yang pengen gue kasih tahu ke kalian, okay? Bahwa hari ini cuma akan ada satu video, yaitu video ini, Hello Neighbor. Okay, I'm so sorry, nanti di jam 4 gak akan ada video lagi karena gue harus pergi ke dokter untuk ngecek mata gue, okay? You guys know, gue nge-upload 2 video every single day, gak pernah miss di waktu yang sama mulu. Dan itu apa gue lakukan di depan komputer setiap hari, okay? Jadi gue harus ngecek mata gue, I have to, gue harus ngejaga kesehatan gue. Dan gue juga merasa agak sedikit capek, bukan capek karena gue ngejalanin YouTube, tapi karena capek di badan gue, capek. Belakangan ini, seminggu ini, gue juga tidurnya gak teratur banget, gue harus ngebalikin lagi jam tidur gue. Dan gue juga harus ngecari game-game baru juga. So, I'm so sorry, besok gue bakal balik lagi dengan 2 video seperti normalnya, okay? Jadi kalian gak usah freak out dulu, gue gak kenapa-napa. So, di video kali ini gue akan melakukan hal yang sangat berbeda, guys, okay? Karena di pre-alpha dan alpha 1 kalian gak bisa melakukan ini. Ini hanya ada di alpha 2. Gue gak tahu kenapa, developernya itu ninggalin sistem konsol di game ini. Kalau kalian lihat di kiri bawah, itu kita bisa ketik fly, kita bisa ketik ghost, yang mana kita bisa tembus-tembus tembok. Ini kayak semacam cheat gitu. Kalian tahu gue gak suka cheat, okay? Gue nyelesain alpha 1, gue nyelesain alpha 2 itu murni, gak pakai bug sama sekali, gak bikin si Mr. Dani nyangkut-nyangkut di rumah gue lah, atau semacam lah. Gue bener-bener ngelarin murni tanpa cheat. Tapi di kali ini gue harus pakai cheat, okay? Karena nanti kalian akan tahu jawabannya kenapa gue harus pakai cheat. So, gue mau pakai cheat ghost dan fly di sini. Tadi fly, ini ghost. Okay? So, kali ini gue bisa terbang, ya. Dan gue juga bisa tembus tembok di sini. That's nice. Okay? Jadi gue mau... Lu kagetin gue ya, Mr. Dani, anjay. Okay, sekarang ini kita udah masuk ke dalam basement ya. Dia ngikutin gue gak sih? Kagak kan? Alright. Okay. So... kalian bisa lihat di sini, ini adalah bagian basementnya, dan ini adalah tempat di mana kita kelar saat kemarin di video alpha 2 itu. Pas gue masuk sini langsung apa, jadi blank gitu, langsung tulisannya hello neighbor game.com gitu. Dan kali ini gue mau tembusin ini, oke? Di sini ada ruangan, guys, oke? Jadi gue sekarang mau wall kayak biasa normal. Apa gue masih tembus? Enggak. Oke, so ya, ini adalah ruangan rahasianya lagi, dan kalian gak akan pernah tahu ini. Oke, jadi di sini ada jalan ke bawah, dan di sini ada apa? I don't know. Kita cek satu-satu ya. Mungkin Mr. Dani ini setiap malam, setiap harinya harus ke bawah sini kali ya buat nyala-nyalain candle ini. Probably. Ini ada apa? Ini ada barang-barang dibakar, anjay. Alright, okay. That's nice. This is a big house though. Di sini ada kunci. Bentar. Di sini ada 3 kunci. Gue bisa pakai ini? No? Gue gak bisa pakai ini sama sekali. Okay, mungkin kunci yang ini. Can I? Gak bisa sama sekali. Gak bisa. Pakai yang ini bisa gak? Gak bisa juga. Well, gue pakai cheat kalau kayak gitu. Ghost? Gue bisa lewat sini. Nice, thank you. Okay, kita jalan lagi. Gua nggak tahu ini di mana. Nggak berujung, anjay. Rumahnya dia gede banget loh. Bentar. Gua mau lihat yang ke arah sini apa. Kalau yang ke arah sini apa? Rumahnya gede banget loh. What the hell? Can I open this? No? I can? Ini apa ke sini? Ghost lagi, deng. Gua nge-cheat lagi, anjay. Oke, kita lewat. Wall. Di sini ada apa? Di sini nggak ada Mr. Dani. Kita nggak akan kena tangkap sama dia. Tenang aja. Di sini... oh my God. This is creepy, though. Di sini ada jalan ke atas. Ini ada apa? Gue bisa buka ini? No? Pakai yang ini? No? Yang ini? No? Ghost lagi, anjay. Oh. Oh. Oh, ini udah nggak ada ruangan lagi di sini. Oke, okay. Kalau gitu gue ke atas. Gue mau ke atas. Gue mau ke sini. Oke, okay. Wall. Ini di mana? Ini di mana, anjay? Gue lewat sini. Gue lewat sini. Ghost. Oke, okay, so ini adalah secret dari rumahnya si Mr. Dani.
yang kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pakai ini. So, kalian ngerti ya kenapa gue harus pakai cheat ini? Kenapa gue harus pakai cheat di video ini? Karena ya begini, gue harus tahu, gue harus cari tahu, dan lu nggak akan pernah bisa kalau lu nggak pakai cheat. Kalau gue ke atas ini gimana? Di sini ada apa? This is creepy though. Ini mah balik lagi, anjay. Ini balik lagi kan? Ini ada teko di sini. I don't know. Ini rumah kegedean banget loh. Alright, okay. Ini apa nih? Coba gue ghost. Ada manikin. Okay. Alright. Walk. Gue mau lihat ini apa. Kok ada manikin di sini, ada gelas di sini. Nah, gue buang dulu ini. Gak butuh ini. Di sini ada banyak kunci juga. Can I? Gue gak bisa ambil. Oh, gue bisa ambil ini. Alright. Okay then. Thank you. Ini apa? Gak ada apa-apa di sini. I think so. Ini kayak gue balik lagi ke atas ya. Balik lagi yang ke tempat ini. Iya benar, balik lagi. Tadi gue ambil kanan, terus gue ambil kiri. Kayaknya rumahnya udah sampai segini ya. Gue mau ngeliat keluar, bentar. Gue mau lihat segede apa sih rumahnya dia. Wow. Ini gede banget loh. Ini gede banget guys, rumahnya dia. Ini tangga dari ininya ke rumahnya dia. Ya, terus masuk. Terus kita end di sini. Dan ternyata ini masih panjang banget kalau lo lihat tuh. Ini gede banget loh. Gak ada habisnya rumahnya dia. Gue mau kesini bisa. Di tempat yang kebakar ini. Ada apa gak di sini? Gak ada. Nothing. Gak ada apa-apa. Okay. Jadi ini adalah rahasia pertama. Dan yang sekarang gue mau ngasih lihat ke kalian adalah gue bisa buka Open Neighbor 3 di sini. Okay. Kalau kalian bisa lihat Open Neighbor 3, which is adalah Alpha 3. Mungkin ya, gue juga gak bisa berasumsi kalau ini adalah benar-benar Alpha 3. Tapi kalau kita buka di sini, kalian bisa lihat sendiri. Okay. Ini adalah tempat yang berbeda lagi. Gue bisa lihat di sini ada center. Mana? Center, please. Nice. Kaget gue, anjay. Wah, bisa Dani. I'm sorry. Fuck me. Fuck you. Okay. I don't like you. Okay. Gue sangat yakin kalian gak bisa lihat apa-apa di sini, dan gue juga gak bisa lihat apa-apa. Ini mungkin adalah desain untuk Alpha 3, rumah Alpha 3. Which is gue gak mau nyelesain ini game dulu karena gak akan asik banget kalau gue selesain sekarang. Tapi ini juga terlalu gelap, anjay. Gue bisa buka ini. Woo, that's nice. This is a big house though. Okay. Ini gede banget rumahnya. Okay. Alright. Jadi gue harus kemana nih? Gue bisa buka ini? Gue bisa buka ini. Nice. Ini kita kayak di kamar mandi sekarang. Probably. Ada tangga ke atas. This is creepy though. Kok jadi serem sih, anjay. Gue bisa buka ini. Apa ini? Ini kayak gue di rooftopnya deh. Di ininya. Ininya dia apa? Gentengnya dia. Ini apa nih? Hide here. Alright. Gue pakai ghost. Can I? Ghost? Ke atas? Apa nih? Wall. Ada bear trap di sini. Terus ada crowbar, gue ambil crowbar deh. Gue ambil crowbar. Ini gelap banget. Ini gelap banget, anjay. Ha! Gue di mana sekarang? Man, gue gak tahu ini gelap banget. Oh my god. Okay. Ke bawah. Hey. This is weird though. Gue gak bisa buka ini. Gue bisa buka ini? Gue juga gak bisa buka ini. Gue ghost deh. Gue ghost sebentar. Oh shit, ada Mr. Danny di sini, anjay. Okay. Gue kesini deh. Ini ada apa? Oh shit. No. Dia kemana?
Gue udah gak tau kemana. Oh, ini dia Mr. Danny. Oke, shit. I'm sorry Mr. Danny, gue harus pakai cheat untuk melawan lo kali ini. Karena ini terlalu gelap dan ini juga belum rilis gamenya, jadi gak masalah lah kalau gue pakai cheat, oke? Oke. Gue gak tau harus kemana guys. Bentar. Kalau ini gue udah kesini belum? Ini ada radio di sini. Kayaknya gue udah kesini deng. Ini ada ruangan tengah mungkin. Oh, ini basementnya dia kali ya. Langsung aja jebolin. Kayaknya basementnya belum jadi. Ini harusnya basementnya guys. Ntar di Alpha 3 dan gue kayaknya udah error nih. I think so. Iya benar, ini pintu depannya. Kayaknya ini harusnya pintu depannya gitu. Wow, this is a big house. Alpha 3 benar-benar gue gak sabar. Ini gede banget loh. Rumahnya dia. What the fuck? Oke, ini pintu masuk gitu. Iya, terus ini mungkin langsung basementnya. Nggak tahu juga. Nggak ada ide sama sekali, tapi ini rumah gede banget, guys. Oke. Alright. So, ini yang gue pengen kasih lihat ke kalian. This is interesting, guys. Oke, gue nggak tahu kenapa developernya bisa ninggalin konsol di game Alpha 2 ini. Apakah kesalahan mereka atau memang dia sengaja? Gue juga nggak tahu. Alright, so kita balik lagi sekarang dan ada satu hal yang pengen gue cek sebelumnya. Oke, gue jadi ghost dulu di sini. Kalau kalian ingat di video kemarin itu gue bilang ada lantai 2 di kabel ini tuh ada nyambung ke lantai 2. Kalau kalian ingetin video gue ya, gue pengen cek di sini. Ini di lantai 2 ini ada apaan? There we go. Ada burung crow. Oke. Ini apa? Ini nembusnya kemana? Oh, ini nembusnya yang kesini. Yang keycard. Oke. Berarti kita nggak akan pernah bisa buka pintu ini karena ini di barricade kayak gini. Oke. So, gue walk dulu di sini. Gue mau walk. Walk. Oke. Ada manekin di sini. Ada apa nih? Fireworks? Oke. Gue nggak bisa nyalain. Ini apa? Ini ada magnet. Oh magnet. Gue bisa magnet ambil barang gitu. Oh iya yeah. Alright. Ada rokok. Gue bisa ambil burungnya. Gak bisa. Gue bisa lempar dia. Gak bisa juga. Oke. This is interesting. Dan gue gak bisa. Ada beruang. What the fuck? Oke. This is interesting, guys. Alright. Ntar, gue ghost dulu di sini. Gue keluar. Apa sih, Mr. Danny? Lo gak pernah ngeliat Superman terbang? Hah? Ini gue Superman sebenarnya yang nyelinap ke rumah lo dari kemarin. Oke. So. Oh, ini mobil kita nih. Ada di bawah tanah, anjay, mobil kita. Tuh, lo bisa lihat, no. Ini mobil kita di bawah tanah. Oke. Dan ini Mr. Danny, rekayasa Mr. Danny. Probably. Muka lo, kumis lo tuh ngingetin gua sama Om Senang Gamer, lo tau gak? Di sini ada kunci. Ini kayak kita nih. Ini muka kita. Kita gak pernah lihat muka kita, kan? Nih, ini dia nih, muka kita. Muka lu, mukanya kayak terong, anjay. Lu lihat dari deket, no. Oke. Alright. This is interesting, guys. Oke. So, yang penting gua udah nge-reveal semuanya. Gak ada lagi yang harus gua cek di sini. Iya, bener. Udah gak ada lagi. So, semuanya udah gua ungkapin. Udah gua kasih lihat semuanya. Dan gua juga gak tahu kenapa developer yang ninggalin ini apa sistem konsol di game ini. Tapi, this is interesting. Sangat menarik, gue gak sabar untuk nungguin Alpha 3-nya. And I'm gonna end this episode here, guys. Oke? Leave like, guys, kalau kalian suka dengan episode ini. And jangan lupa untuk dikasih komen, guys. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye! Gue di atas gentengnya dia, anjay. What the fuck? Ini apa nih? Antena?